Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, terima kasih sudah menunggu dari pagi sampai sore hari ini. Jadi kami dari Kompolnas memberikan apresiasi telah diundang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang. Ini wujud transparansi dari Polri. Kami mengapresiasi atas langkah cepat yang diambil oleh Bapak Kapolri, Kadipropam, dan Irwasum, karena publik menunggu bagaimana nasib Eliezer. Dan hari ini sudah dilaksanakan sidang dari pagi sampai sore. Kami mengikuti secara penuh bagaimana proses pembuktian yang dilakukan. Dan akhirnya sudah diputuskan bahwa yang bersangkutan tetap berada di Polri, kemudian ada sanksi, yaitu 1 tahun demosi, kemudian perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang tercela, dan satu lagi permintaan maaf, baik secara lisan di depan persidangan tadi maupun secara tertulis kepada institusi Polri. Jadi mudah-mudahan dari hasil sidang ini publik khususnya yang mendukung Eliezer dalam artian karena sudah mengikuti persidangan secara terbuka selama ini dalam kasus pidana bisa mendapatkan jawaban akhir dari perjalanan proses hukum terhadap Eliezer. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Untuk sidang etik di KRR akan dilanjutkan. Ya, dalam konteks ini memang karena kasus untuk Eliezer ini sudah inkrah. Kemudian karena dari pihak kejaksaan atau JPU juga tidak melakukan banding, maka bisa secepatnya dilakukan sidang etik, di mana diantaranya pertimbangannya adalah putusan pengadilan. Jadi penetapan itu menjadi salah satu pertimbangan dalam persidangan tadi. Nah, untuk soal RR, ini proses banding masih. Tetapi nanti tentunya ada pertimbangan tertentu untuk bagaimana